111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Ya. Di 120 kali shot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbaikan regulator inline Marauder Bullpup Pulsar OD38. Kita bongkar dulu. Ini. Nah, ini popornya itu juga buatan sendiri. Nah, ini extension triggernya pakai kawat stainless, saya bengkokkan. Nah, ini buat sendiri. Ringan sekali ini. Nah, kita lihat ini triggernya modelnya gitu. Ini jarang ada di toko. Nah, kita tes dulu kebocorannya. Nah, ini kolamnya koinnya besar-besar nih. Waduh, bocor. Ternyata bocor. Kalau dengan air gampang nih ketahuan. Nah, ini triggernya cukup sederhana. Saya tempelkan di ring gitu ya. Tuh. Nah, ringan sekali. Nah, kita caranya masukkan, sambung, udah ditekan aja. Dan ini dipegang oleh popper gitu. Nih, dia nggak akan lari. Nah, ini ringan sekali nih. Jadi sensitif, sangat-sangat ringan. Lihat, jadi ini tabung OD38, panjangnya hampir 650 mili. Jadi kalau kapasitasnya melebihi dari bocap yang 500 cc, makanya shotnya cukup banyak ini. Oke, sekarang akan kita bongkar. Kita jepit dulu di ragum untuk pertama aja. Nah, setelah goyang sedikit baru kita bongkar. Gampang sekali ini. Ini tanpa membuka laras, tanpa membuka chamber, termasuk tanpa membuka loading mimisnya ini. Nah, kita lanjutkan, tinggal putar aja ini, gampang kok. Oke, ini clearnya hampir 25 mili ya, jadi safety-nya betul-betul aman gitu ya. Jadi, dan tekanan 3500 sebenarnya mampu ini gitu. Cuman saya nggak berani berkaitan. Nah, ini lepas. Nah, selanjutnya ini. Ini kita lihat, ini ada ring satu. Ini masukkan untuk ngambil. Ini kelihatan regulatornya ya. Nah, ini dia. Kotor sekali ya. Kotor sekali ternyata. Ini jangan-jangan ini kotornya itu karena faktor bocornya, karena faktor kotor nih. Ini sudah terpasang kurang lebih 3 bulan 4 bulan. Ini dia, ini pasangnya kesini. Ini anunya apa, pasangannya. Jadi ini kita lepas lagi. Fungsi untuk ini alat bantu di sini, pakai ini. Jadi pasangnya pasti di sini. Posisinya begini, begini. Ini posisinya. Jadi ruang udara outputnya ada di sini. Ini udah cukup besar. Nah, ini ringnya kotor banget nih, kotor sekali ya. Nih, nah, ini rupanya ini silikonnya mengental nih. Oke, kita buka dulu senap ringnya. Buka. Pengikat spool gitu. Ini ada apa nanti di dalamnya nih? Ini jadi ini bocor aja.
Kalau tekanan tetap Oh, stabil. mental. Kita ambil dulu supaya nanti nggak hilang. Nah, ini dia. Apa yang menyebabkan bocor kecil? Kita lihat saja. Sekarang kita. Nah, ini dia. Mana yang bocor? Ini ada ini dua. Ini orang ini Phaeton, ini tekanan tinggi dan panas bagus. Ternyata yang bocor kelihatan di sini, nih. Ini ternyata O-ringnya sudah rusak. Nah, ini termasuk udah koplaknya. Nah, ini udah koplak O-ringnya. Nah, ternyata di sini bocornya. Oke, ini kita buka aja O-ringnya. Satu, tuh lihat. Tuh kelihatan dari samping ya, dari samping kelihatan olernya udah, olernya udah sobek. Yang belakang masih bagus ya, ini yang membantu ini jumlah ya, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 kali 2 berarti 18. Ini penyebab bocornya dalamnya. Mas bagus, ini setelah dipasang hampir 4 bulan. Cuman ini yang masalah, grit silikon ini jadi mengental ya. Nah, ini yang menyebabkan mampet nanti. Baik, selanjutnya kita akan coba assembling ganti. Walaupun yang rusak cuman satu ini. Ini kita ganti nih. Saya ini punya nih stoknya. Ini yang khusus Phaeton ini untuk tahan panas. Oh, ini lumayan ini. Hampir 3 kali lipat dari harga yang biasa. Kalau yang harga yang seperti ini yang biasa mungkin di 1.500, tapi kalau yang ini bisa 5.000 satunya. Nah, kita ganti dua-duanya supaya mantap walaupun sudah 4 bulan. Kemudian kita siapkan untuk dites sebelum dipasang. Nah, ini alat tesnya juga buatan sendiri. Nih, udah cukup lama, jadi ini bisa untuk OD38 dan OD32. Tinggal pakai konverter saja. Coba dulu. Ya, pas. Itu yang saya maksud. Nah, setelah itu kita siapkan ini plat tembaga sebagai alat untuk memasukkan ke dalam tabung, karena di situ ada ulir. Kalau enggak nanti bisa sobek ulirnya. Oke, kita masukkan. Kita tekuk, kemudian kita kasih grease atau oli. Nah, kita siapkan, kita pasang. Cukup ditekan aja, jadi kalau dia pas masuk gitu. Gitu. Ya, masuk kan, gampang. Nah, kemudian tambah ringnya nih, ringnya masuk, udah gampang. Ringnya cabut lagi nanti buat ngelepas itu tadi apa, alat bantu. Ini kurang masuk dikit, sedikit sekali, nggak bisa dilepas alat bantunya. Nah, dorong sedikit. Nah, ini baru gampang nih. Oke, nah, kita nah, selanjutnya ringnya kita masukkan. Nah, ini untuk menampung udara yang sudah teregulasi. Nah, beres, masuk. Nah, masukkan.
Kemudian cover depan, tutup depan kita pasang juga. Ini juga buatan sendiri, modif agak seret nih. Kita kasih silikon dikit biar lancar nantinya. Cuman herannya kenapa lama-lama kental silikon ini. Nah, kenceng. Tinggal tambahin, masukin. Untuk ngencenginnya pakai mini coupler aja. Enak. Sip. Oke, kencengin dikit. Setelah ini kita isi dulu tabungnya untuk persiapan tes. Nah, kita isi untuk memastikan, kita pakai media air kita tes. Nah, mandikan dulu dengan air biar wangi. Nggak bocor. Setelahnya, mantap, tidak bocor sama sekali. Semprot dulu biar bersih. Kita akan lakukan pengetesan. Ini tekanan utama kita lihat tuh ya, 2700 psi. Ini 2700 psi, kelihatannya. Berapa kali shot dengan regulator ini? Kita coba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Kita lihat aja nanti pressure regulatornya. 30 shot. Masih berapa sisanya? Ini kita lihat. 30 shot 2500 PSI masih tersisa. Nah. Berapa tadi? 30 ya. Kita akan lanjutkan lagi. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Coles dulu biar enggak lupa. 50. Nah, tekanan masih 2500. Ya. 50. Ini lihatkan ini aja. Tuh, tekanan 50 ya. 51 52 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Kita lihat masih stabil kanan di 1780. Nah, settingan regulator ini 1680. Capek. Capek. 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Kita lihat tekanan. Ya. Nah, tekanan di 1200. Jadi ya, di sini masih ada 1200. Jadi sebenarnya dia cuma sampai 100 shot aja. 100 kali shot. Kita akan coba. Ini FPS-nya masih tinggi. Sampai di 1000 itu berapa? Dari 2700 sampai 1000 ya. Nah, saya tinggal regulator 1600. Nah, dari 2700 ke 1000 ada berapa kali shot ya. Tadi udah 100, kita ulang lagi. Kita tambah lagi. Aduh, belum. Nah, 1. Aduh, kenapa ya? Mantap nih. 2. Enggak balik. 102. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 11, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ya. Jadi 120 kali shot. Ya. Lihat di sini. Jadi 120 kali ini sama dengan 1000 PSI. Ini tadi awalnya di 2700 PSI. Nah, tadi di 100 katanya di 1000 1300 PSI. Artinya proses ini itu sama dengan
apa namanya, sudah cukup lumayan lah. Gitu. Jadi kalau terpaksanya sampai 1000 PSI, ya, jadi itu kita bisa sampai 120 kali shot. Tuh, terima kasih. Setelah menyaksikan video kami, mohon subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.